manusia telah wujud berabad lamanya. Secara umumnya, ketika manusia menjalani kehidupan, mereka perlu mengikuti arus atau berani melawan arus ataupun menyesuaikan diri dengan arus kehidupan. Tetapi, apa yang dicari melalui segala tindakannya itu? Manusia masih bebas membuat pilihan antara melakukan kebaikan atau kejahatan dan pengaruh persekitaran. Namun begitu, manusia berusaha mencari jalan untuk hidup sejahtera serta memahami dunia supaya kita dapat hidup aman dan damai. Dalam membentuk sebuah negara yang aman, manusia juga mempelajari bagaimana cara pemerintahan dijalankan. Manusia beruji kaji dengan pelbagai sistem-sistem pemerintahan seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Manusia juga beruji kaji dengan pelbagai agama dan falsafah. Dalam sebuah negara juga, terdapat pelbagai masyarakat yang berbilang kaum dan juga pelbagai agama. Berjayakah dengan uji kaji ini untuk capai keamanan bersama? Adakah agama berjaya mewujudkan keamanan di kalangan umat manusia? Jika kita lihat kepada Eropah, kita dapati bahawa ada wujudnya satu peperangan agama di Eropah pada abad ke-16, 17 dan 19. Dan itulah waktu berlakunya Reformasi Protestan pada tahun 1517. Ia merupakan satu konflik di antara kumpulan Protestan dan Katolik. Begitu juga dengan dunia Islam malangnya. Tidak terlepas juga keganasan. Kita dapati berlakunya konflik di antara golongan Syiah dan golongan Sunnah wal Jamaah sehingga berlaku pertumpahan darah di merata negara. Dan kita lihat juga di Timur Tengah berlaku pelbagai keganasan-keganasan dan wujudnya terorisme, ekstremisme dan pelampau-pelampau dalam semua agama. It's a Buddhist nationalist movement opposed to what they saw as Islam's expansion in predominantly Buddhist Myanmar. Poin yang saya sampaikan di sini adalah dalam bidang agama pun keganasan, konflik tidak terkecuali. Perang Dunia Pertama melibatkan 10 kuasa besar Eropah. Perang Dunia Kedua telah tercetus di dua kawasan Eropah kerana menentang kuasa Jerman dan kuasa Jepun. Jepun telah bertindak menyerang markas pangkalan tentera Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Presiden Amerika Syarikat, Harry Truman, telah mengarahkan pengguguran bom atom ke atas bandar Hiroshima dan Nagasaki. 70 hingga 85 juta orang telah terkorban ekoran Perang Dunia Kedua. Ini merupakan pengorbanan sia-sia nyawa manusia yang besar. The War of the Worlds, dunia perang. Kita dapati bahawa kita telah wujudkan selama berkurung-kurung lamanya kubur-kubur negara bangsa. Bukan sahaja di satu tempat, bukan sahaja di timur ataupun di barat, tetapi di merata dunia. Kita telah mewujudkan kubur-kubur negara bangsa dengan keganasan, peperangan dan juga pelbagai konflik-konflik tertentu. Dan negara-negara yang tidak terkecuali adalah negara-negara seperti Italy, Lebanon, Indonesia, Vietnam, Philippines dan semua negara-negara di Timur Tengah. Australia, Jamaica, Panama, Haiti. Pendek kata, semua negara bangsa di dunia tidak terkecuali daripada peperangan, keganasan, konflik dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa semua ini berlaku walaupun pendidikan di merata dunia meningkat. Walaupun kita dapati
banyak agama-agama yang mengembang di seluruh dunia. Jadi bagaimanakah kita nak berhentikan kegilaan insan, kegilaan manusia ini? Apakah ada konsep-konsep lain yang kita ingin lihat kembali? Apakah seperti nasionalisme, racism dan sebagainya yang hanya mementingkan diri sendiri terakhirnya menghancurkan diri sendiri? Sebab kita adalah a small part of the whole. Kita adalah sebahagian daripada yang lebih besar. Kalau sebahagian itu runtuh atau berkarat, maka runtuhlah keseluruhannya. Kami sarankan keihsanan itulah yang perlu kita tanam dalam diri kita. Jadi kita mengatakan bahawa kita perlunya keihsanan dalam kehidupan. Kalau kita nak mencari contoh, sebenarnya contoh itu berada di depan mata kita. Sebelum kita jadi seorang dewasa atau jadi seorang yang berkuasa dan pandai, kita adalah seorang bayi. Dan siapa yang menjaga bayi kalau bukan ibu? Kerana ibu mengandung selama 9 bulan, penuh kasih sayang, mengawal, menjaga kita. Kenapa itu berlaku? Dan itu berlaku kerana wujudnya sifat keihsanan dalam seorang ibu. Selepas kita dilahirkan dalam tempoh 1 atau 2 tahun itu, kita memerlukan perlindungan yang cukup. Dan yang memberi kasih sayang kepada kita dan yang menjaga kita adalah seorang ibu. Jadi kita melihat bahawa ibu merupakan satu contoh keihsanan yang terbaik di dunia. Sebenarnya, ibu boleh dikatakan sebagai pengwujud atau contoh keihsanan. Dan daripada perkara inilah kita belajar. Apabila kita melihat ibu sebagai satu sumber keihsanan, apa yang kita belajar dari situ? Kita belajar bahawa seorang ibu itu memahami, menghayati, merasai kesakitan, kesengsaraan dan juga kesusahan yang dialami oleh seorang ibu, seorang bayi. Ibu bukan sahaja rasa kasihan kepada seorang bayi yang menangis, tetapi ia akan terus pergi pada bayi untuk mencari apakah masalahnya. Jika bayi itu terus lapar, ibu akan memberikan makanan. Kalau jatuh, ibu akan terus angkatnya. Jadi kita lihat ada dua ciri utama dalam keihsanan. Yang pertamanya ialah memahami, merasai dan mengetahui kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang keduanya adalah perasaan tersebut itu disusuli oleh tindakan untuk mengatasi. Ambil sapu, ambil penyodok, lepas penyodok, ambil penyodok. Air tak ada, listrik tak ada. Dan menyelesaikan penderitaan dan kesusahan orang lain. Jadi orang yang mempunyai keihsanan dalam dirinya tidak akan mencetuskan sebarang konflik dan ia tidak akan melakukan perkara-perkara dalam kehidupannya yang akan mewujudkan konflik, kesengsaraan dan kesusahan kepada orang lain. Sebagai contoh, ia tidak akan jadi seorang yang perasuah. Ia tidak akan membazir sumber-sumber dengan begitu sahaja. Ia juga tidak akan melibatkan diri ataupun menggalakkan suatu peperangan dan sebagainya. Jadi kita harus didik keihsanan di dalam sekolah-sekolah. Dan kita juga kena wujudkan keihsanan sebagai satu sifat nasional dalam negara kita. Dan insyaAllah, ini memasyhurkan sikap keihsanan sebagai satu sikap di antara bangsa. Baiknya ialah keihsanan adalah suatu nilai yang boleh diajar. Dan kita dapat mewujudkan manusia-manusia yang berihsan di dunia dan juga di negara kita. Kecuali agama itu menitik beratkan nilai keihsanan, kecuali masyarakat sekular menitik beratkan nilai keihsanan, kepandaian dan sebagainya tidak akan mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu dan juga satu masyarakat yang aman. Pendek kata, untuk melanjutkan kewujudan manusia secara aman di dunia ini, kita sangat perlu kepada nilai keihsanan. Thank you.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.